Ya. Sekretaris Partai Politik, Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye, juga petugas pengantar dokumen. Disilakan Pak. Bagi yang ingin mencuci tangan, silakan juga disilakan di sini. Cuci tangan dulu. Saya lebih terserah. Langsung mangkir satu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Banggai beserta sekretariat KPU Kabupaten Banggai, yang saya hormati ketua dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banggai, dan yang sama kita hormati bakal pasangan calon atas nama Bapak Herwin Yatim dan Bapak Mustar Labulu beserta ketua dan sekretaris partai politik, ketua dan sekretaris tim kampanye sekaligus juga petugas pembawa dokumen. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
Hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan serentak Kabupaten Banggai tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan amanah undang-undang dan peraturan KPU sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilihan tahun 2020, khususnya pada ketentuan yang mengatur pendaftaran bakal pasangan calon yang diatur pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Dan pada hari ini kami KPU Kabupaten Banggai sesuai dengan usulan dari partai politik dan tim kampanye yang mengusung akan menerima pendaftaran dari bakal pasangan calon Bapak Herinyati dan Bapak Mustar Labono. Tentu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena saat ini kondisi bencana non alam, kita akan mengedepankan protokol kesehatan dalam prosesi penerimaan pendaftaran dari bakal pasangan calon. Antara lain ada pembatasan jumlah peserta yang hadir di ruangan, kemudian menjaga jarak, kemudian juga tidak melakukan jabatan tangan. Jadi kami dari KPU mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa melakukan jabatan tangan. Kemudian yang terakhir, bahwa setiap dokumen nanti yang diserahkan sudah dipastikan telah dilakukan penyemprotan disinfektan. Dan selanjutnya saya minta kepada Ketua Divisi Teknis Pak Makmur Manesya untuk menyampaikan tata cara dan mekanisme terkait dengan pendaftaran dari bakal pasangan calon. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati bakal calon Bupati Banggai Bapak Haji Herinyati. Yang saya hormati Bapak calon Wakil Bupati Banggai Bapak Haji Mustar Laboro, serta seluruh rombongan yang sempat hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam prosesi pendaftaran ini. Yang pertama, bahwa kami akan meneliti seluruh dokumen yang akan dimasukkan. Prosesi penelitiannya itu kita perkirakan 1 jam sampai 2 jam selesai. Tetapi kalau 2 jam tidak selesai, kita teruskan sampai selesai. Tetapi target kita kisaran 1 jam sampai 2 jam selesai. Kemudian yang akan kami teliti, yang pertama kami ingin memastikan bahwa pencalonan ini diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang ketentuan minimal 20% jumlah kursi di DPRD. Jumlah kursi di DPRD kita saat ini 35 kursi, sehingga 20% dari kursi DPR, maka minimal harus 7 kursi sebagai syarat pencalonan. Itu yang kami akan teliti. Kemudian terkait dengan dokumen yang kami akan teliti adalah dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Jadi ada dua dokumen, syarat pencalonan dan syarat calon. Nah, yang akan kami teliti pertama adalah syarat pencalonan, yaitu formulir BKWK dan B1 KWK serta susunan pengurus partai politik. Itu yang kami teliti. Kemudian dalam penelitian ini dia harus lengkap dan absah. Bapak-Ibu sekalian, syarat pencalonan ini harus lengkap dan absah. Lengkap artinya ada dan absah. Itu clear. Ketika itu lengkap dan absah, maka kita lanjutkan untuk pemeriksaan penelitian syarat calon. Untuk syarat calon, kita akan periksa lengkap. Artinya apa? Dokumennya ada. Nah, kemudian hasil daripada
penelitian tersebut, kemudian ketika syarat pencalonan dinyatakan lengkap dan absah, kemudian syarat calon lengkap, maka pendaftaran diterima. Jika syarat calon dinyatakan misalnya lengkap tapi tidak absah, syarat calon lengkap, pendaftaran dikembalikan. Seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya setelah ini, kalau dinyatakan diterima, ini akan kami berikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Langsung kita berikan untuk pemeriksaan. Kita jadwalkan pemeriksaan kesehatan itu di tanggal 7 sampai dengan 11. Nah, kemudian setelah dinyatakan diterima, kemudian dokumen ini kita akan teliti lagi terkait dengan syarat calon. Itu kita akan teliti lagi. Nah, hasil daripada penelitian itu nanti akan kami sampaikan lagi hasilnya, apakah hasilnya itu adalah MS atau BMS. Jadi kalau sekarang ini belum tataran MS atau BMS, tetapi ada tiga status. Yang pertama diterima, yang kedua dikembalikan, yang ketiga ditolak. Status TMS dan MS itu pada proses verifikasi lagi terkait dengan syarat calon. Jadi untuk itu barangkali apa yang saya sampaikan terkait ini, itu yang menjadi perhatian kita sama-sama Bawaslu, nanti kita awasi bersama dalam proses penelitian ini. Nah, untuk itu barangkali saya persilakan Pak Ketua untuk mengambil tempat di depan untuk menerima dokumen. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada tim verifikator untuk diperiksa. Saya persilakan Pak Ketua. Ketua Bawaslu mungkin bisa menampingi, kami persilakan bakal pasangan calon untuk menyerahkan dokumen kepada ketua. Wartawan dipersilakan untuk masuk mengambil gambar. Tolong disampaikan kepada wartawan waktu untuk mengambil gambar, persilakan. Saya serahkan dokumen gambar pasangan calon yang menjadi Musra Prabowo pada keluarga Bego untuk penelitian. Semoga berkas ini sudah sesuai dengan harapan. Terima kasih. Tahan dulu Pak, wartawan masih mengambil gambar. Tahan dulu. Tahan dulu Pak. Media sudah masuk semua ya, media. Selanjutnya Ketua KPU menyerahkan kepada tim verifikator untuk dilakukan verifikasi. Nah, tadi saya kami sudah sampaikan bahwa pemeriksaannya antara 1 jam sampai 2 jam. Nah, tentu kalau mau menunggu bisa kepada bakal pasangan calon, tapi kami berharap bisa sampai selesai supaya karena ada tanda terima yang mau ditandatangani setelah dinyatakan lengkap dan absah. Ya, kira itu. Saya kembalikan Pak Ketua. Virus corona itu, Pak, segera diselesaikan virus corona. Kita dikasih maksimal. Bapak Ibu sekalian, khususnya bakas bakal pasangan calon, tadi sudah disampaikan Pak Pemohon, apabila memang masih berkesempatan bersama-sama, boleh bersama-sama kami. Nanti setelah dijumpai verifikasi akan disampaikan surat pengantar ke pemeriksaan kesehatan. Tapi apabila ada kesibukan lain, boleh juga nanti surat pengantar pemeriksaan akan kami sampaikan kepada ketua partai politik atau ketua tim kampanye. Demikian sekedar penegasan dari kami. Terima kasih Pak. Di sini ketua. Bisa ya. Ada kursi itu Bu.
Untuk swab testnya paslon Winstar sudah ada. Sudah diserahkan sekarang tadi. Iya, sudah. Thank you.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan penelitian pada berkas yang kita terima. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dokumen yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai dinyatakan dengan status diterima. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami akan melanjutkan verifikasi syarat calon. Verifikasi syarat calon ini hasilnya nanti akan kami sampaikan pada tanggal 13 sampai dengan 14 September. Kemudian hasil daripada tersebut, apabila dari syarat calon tersebut ada yang belum memenuhi syarat, maka kami kembalikan untuk diperbaiki. Apabila sudah memenuhi syarat, maka dinyatakan memenuhi syarat. Nah, untuk selanjutnya nanti hasil perbaikan, setelah dimasukkan hasil perbaikan, kemudian memasukkan kembali, ketika sudah dinyatakan MS, baru kemudian ditetapkan pada tanggal 23 September. Dan pada 24 kita akan melakukan kemudian nomor urut. Pak Adi, surat pengantar sudah, pengantar rumah sakit. Siap. Ya, sambil menunggu pengantar rumah sakit, mungkin kami persilakan kepada Pak Ketua menyerahkan tanda terima dokumen kepada Pak Ketua. Saya persilakan. Kami sampaikan hasil Hidup Pak Ketua.